Tahniah saya ucapkan, tetapi saya nak menyebutkan kegagalan kerajaan pusat. Kerajaan pusat dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Parti Anwar Ibrahim lah Pakatan Harapan. Kemudian dia ada geng baru namanya Zahid Hamidi, iaitu Barisan Nasional. Lagi telungkup dibuatnya, tuan-tuan. Ini masalah besar negara kita. Apa yang kita lihat Perdana Menteri kita buat hari ini? Perdana Menteri awak, bukan Perdana Menteri saya. Apa dia buat hari ini? Waktu kita ucap dia ada di luar negara. Saya tidak katakan luar negara tidak penting. Mana lagi penting sekarang? Luar negara kah? Dalam negara? Ya, masalah dalam negara. Tak payahlah pergi mana menilau sana kemari ke seluruh dunia jumpa Perdana Menteri. Sedangkan orang Kelantan, orang Johor, orang Melaka, orang negeri Pulau Pinang sedang berhadapan dengan masalah dan ada yang sedang pun menderita. Makanan tidak ada di atas meja. Uang dulu RM100 nilai telah mungkin RM50. Semua bahannya naik. Baru-baru ini saya melawat ke satu pasar malam di Taman Malewati di Selangor. Saya pergi setiap gerai-gerai. Semua yang menjual itu beritahu sama saya, ini jual sayur. Sayur apa? Sayur kangkong. Macam mana? Harganya naik. Sawai harganya naik. Bayam harganya naik. Terong harganya naik. Saya tanya apa yang turun? Hujan, Tan Sri, hujan yang turun. Itu sebahagian kecil daripada permasalahan. Yang sewajarnya bila naik aja jadi Perdana Menteri patut panggil mesyuarat cepat. Saya bukan nak mengajar. Pasal Anwar Ibrahim nampak dia cerdik. Tapi tak cerdik nampaknya. Duduk cari jalan macam mana nak menyelesaikan masalah ini. Waktu zaman kita susah dulu. Kita himpunkan bantuan-bantuan pakej nilainya RM530 bilion. Ya, kita tidak ada wang. Tapi wang apa maknanya kalau nyawa rakyat tak korban, rakyat menderita, rakyat mati kelaparan, tak boleh hidup. Kita ambil tindakan cepat. Pakej 1, pakej 2, pakej 3, pakej 4 sampai 8 pakej. Dan bantuan kita sampaikan pada semua rakyat. Orang Kelantan ada terima? Ya, memang saya tahu semua terima. Siapa di sini dapat suntikan vaksin? Angkat tangan. Semua dapat. Jadi sebab tu tuan-tuan kena undi saya. Undi Perikatan Nasional, undi PAS di Kelantan ni. Boleh tidak? Jadi masalah pokoknya ketua negara adalah daripada Parti Pakatan Harapan bersama dengan Barisan Nasional. Saya jangka di Kelantan ni ada wakil parti yang akan bertanding. Hok siapa ketuanya saya dah tak ingat lagi dah. Baik PKR, baik Amanah, baik DAP, apalagi baik UMNO. Mereka bertanding di sini. Jadi kalau kita kata bahawa kerajaan persekutuan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim sudah gagal, apakah kita nak memilih mereka di peringkat negeri ini? Hukumnya apa? Haram. Hukumnya apa? Saya bukan nak keluarkan fatwa. Mana jangan. Bahaya. Toksik. Toksik ni maknanya apa? Makna kalau sentuh aja tangan kita ni akan timbul racun. Racun berbisa. Boleh cepat mati. Kerana mereka tidak menunjukkan keupayaan. Sekarang ni ramai orang jumpa saya, beritahu kepada saya, Tan Sri, dia kata bila saya tengok Anwar Ibrahim dalam televisyen, saya cepat-cepat tutup televisyen. Betul tak? Siapa di sini mau tengok muka Anwar Ibrahim? Angkat tangan. Siapa nak tengok muka Anwar Ibrahim? Angkat tangan. Bukan itu saja. Bila dia buka mulut, dia bohong. Saya pun dah hidup lama. Usia saya hampir dekat dengan Tan Sri, Tok Guru. 79 tahun. Hok tapi macam orang muda. Lama dah saya ada dalam negara ke. Sejak zahir saya sampai hari ini, saya tak pernah melihat seorang manusia yang dinamakan Perdana Menteri menguruskan negara seperti buruk sebagaimana yang saya lihat pada ini. Betul tak? Dia ada kabinet. Dia Tuan Sri Anwar, Tan Sri Anwar duduk dalam kabinet. Dato' Taki dalam kabinet. Tuan Ibrahim dalam kabinet saya. Kita bincang dan kita bincang.
Kita bermesyuarat siang malam, siang malam, siang malam. Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Tan Sri Nur Hisham beritahu saya tiap-tiap pagi lepas subuh. Dia kata, Tan Sri duka cita. Pasal apa? Hari ini ada 120 orang meninggal dunia waktu COVID. Tuan-tuan rasa macam mana? Itu waktu krisis yang lepas. Sekarang ini kita belum lepas lagi krisis. Sebab itu waktu saya memimpin negara, kita tubuhkan Majlis Pemulihan Negara. Apa peranannya? Kita tak boleh biarkan ekonomi kita berjalan macam ini, macam biasa. Tak boleh serahkan kehidupan petani-petani kita macam biasa. Tak boleh biarkan nelayan-nelayan kita macam biasa. Tak boleh biarkan nasib rakyat kita seperti biasa. Kita mesti buat lebih daripada biasa. Pasal mereka susah. Ramai waktu itu kata tidak ada wang untuk berbelanja kerana mereka terpaksa tinggal di rumah kerana ada PKP. Kita sediakan. Kotak yang kita telah dia sediakan itu bernilai berbilion-bilion ringgit. Kerana zaman itu zaman pandemik COVID. Jadi persoalan penting sekarang ini, kita berhadapan pilihan raya negeri. Tetapi pilihan raya negeri ini ialah juga dikatakan sebagai sebuah referendum. Pungutan suara rakyat. 97 juta pengundi yang akan keluar mengundi ini. Kita nak tahu undi mereka pergi ke mana. Dan saya tahu untuk Kelantan ini hampir 100% akan menyokong PAS sebagai simbol Perikatan Nasional di Kelantan ini. Allahu Akbar. Di negeri lain pun begitu. Dan kalau ada yang dah kata tadi, jangkaan kita insyaAllah dengan sokongan orang Melayu. Dan saya nak beritahu pada semua pengundi-pengundi Melayu yang sudah ada dalam sistem daftar SPR yang sudah jadikan sebagai sistem wajib, maka dia mesti mengundi. Ada sifat orang Melayu hari ini, dia kata tak undi pun tak apa. Hok PAH di Kelantan ni menang dah. Ya, insyaAllah menang. Tapi kerana dia satu referendum, iaitu satu pungutan suara, kita nak beritahu pada Putrajaya, orang Kelantan kalau jumlah pengundi tak tahu berapa, 1 juta atau berapa bilangannya, daripada sejumlah itu 99% mengundi kepada PAS, isyarat di Putrajaya Anwar Ibrahim tak boleh tidur siang dan malam. Hok tak boleh tidur pasal takut dia besok-besok dia akan tumbang daripada kursi Perdana Menterinya. Betul tak? Kita nak doa tak supaya dia turun jatuh daripada Perdana Menteri? Tak apa, siapa nak jadi Perdana Menteri? Depan ni ramai yang layak. Saya dah merasa dah. Jadi sebab itu yang penting kita nak melihat. Setiap apa perilaku Perdana Menteri ini penting kerana di bawahnya ada jemaah menteri yang harus melaksanakan tugas.